Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang Obren. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam hari. Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja. Oke, di sini saya akan membahas tentang video membuka, tutup speed tank atau clean out dengan mudah. Caranya bagaimana, guys? Oke, simak terus video berikut ini. Oke. Tapi jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga rezekinya saya doakan selalu lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya, yaitu obeng ya, obeng kecil, kemudian kunci kecil, kunci pas kecil, kemudian alat untuk apa namanya, untuk membuka ya guys, seperti ini pahat boleh ya guys. Jadi nanti kita akan mendorongnya dengan cara diketuk dengan pahat. Oke, pertama kita buka dulu casing atasnya. Nah, ini adalah clean outnya ya guys ya. Ini sulit untuk dibuka guys kalau misalkan posisinya sudah lama. Ingat, untuk membuka itu posisinya berlawanan arah jarum jam guys. Jadi kita menggunakan kunci pas kecil ini ya guys, untuk medianya guys. Nanti kita akan ketuk atau digetok oleh pahat. Kalau misalkan kita langsung membuka atau menggetok bagian plastiknya guys, nanti mudah untuk rusak dari posisi clean outnya. Oke, jadi posisi seperti ini guys ya. Kemudian kunci pas kita simpan di tengah posisi tutup atau clean outnya guys. Setelah pas posisi kunci pasnya, nanti langsung kita eksekusi dengan menggunakan pahat guys. Oke, ini udah pas ya guys ya untuk posisinya. Nah, setelah itu kita boleh menggunakan pahat atau obeng atau jenis lainnya. Yang penting benda keras, guys. Kemudian kita langsung pukul menggunakan, boleh menggunakan palu atau kunci Inggris. Oke, seperti ini. Jadi berputarnya itu berlawanan arah jarum jam, guys. Sangat mudah, guys. Nah, ini sudah posisi terbuka, guys. Jadi kita langsung bisa untuk memutar clean outnya. Oke, sangat mudah guys ya. Terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.